Episode ke-7, penjelmaan. Wah, gila nih. Gue yakin nih episode pasti bakal epic nih. Biasanya tuh episode 6, 7, 8 tuh bakal epic, guys. Soalnya main konfliknya tuh bakal ada di sana. Anjir, kakinya nembus badannya Daki. Gila Nezuko dah. Ih, lu lihat tuh matanya anjir Nezuko. Kemampuan regenerasinya. Wah, gila. Ini Nezuko senyumnya jahat banget, gila. Wah, gila. Selama ini lo lihat Nezuko kayak even mulut lo aja gak kebuka gitu loh. Oh, ini adiknya, guys. Adiknya Tanjiro. Tas keping. Wah, Nezuko sekarang yang kenapa-napa nih. Akan kehilangan jati dirinya. Wah, gila. Wah, gila. Wah, gak nyangka banget gue Nezuko bisa jadi kayak gini, anjir. Wah, palanya kepotong, anjir. Ini kacau Nezuko. Wah, kacau, kacau, kacau. Wah, gue gak bakal ngeremehin Nezuko lagi. Udah, gue gak bakal ngeremehin Nezuko lagi. Anjir, dibakar. Wah, ini kayak kemampuan Nezuko yang dulu-dulu nih. Api. Aduh, jangan flashback kayak lagi seru-seru juga. Anjir, lu bayangin salah satu iblis tingkat atas. Nezuko bukan cuman ngesudutin doang, cuman bisa ngebuat iblis tingkat atas jadi kayak dicolo-coloin, anjir. Nezuko, what the hell, man? Gila apa? Deki main bola ditendangin, anjir. Wah, bayangin Nezuko begini jati dirinya. Istilahnya dia masih punya kesadaran gitu loh. Wah, bakal se-OP apa nanti Nezuko akhirnya? Oke, kayak udah mulai batas ya Nezuko nih. Yah. Ada manusia di sini. Nezuko, aduh, lihat darah lagi. Aduh, Nezuko nahan gak nih? Anjir, Nezuko serem banget dah. Aduh, Nezuko nahan gak nih? Tahan, tahan Nezuko. Wah, dia kalau makan orang udah jadi iblis penuh, anjir. Bahaya ini. Oh, Tanjiro, please. Aduh, lurus. Aduh, bukain bakal ngegebuk, anjir. Mungkin Tanjiro bakal gebuk Nezuko. Aduh, gue gak sanggup liatnya, anjir. Tanjiro udah kayak awal-awal, anjir. Ah, udah kayak awal-awal waktu nahan Nezuko. Aku mencium bau darah Nezuko berceceran di sekitar sini. Aku tahu seberapa berat luka yang dia terima saat aku pingsan. Aduh, Daki makin muncul lagi. Gue gak inget gue badan Daki segede itu. Terlebih lagi aku tidak bisa memulihkan dia ini. Kesungguh-sungguh. Wah, gila, guys.
hampir speechless gue loh gara-gara keadaan Nezuko yang sekarang. Tengen. Ah, nice. Nice. Nice, 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 nice. Gila. Kamado Nezuko. Dia makin berubah menjadi iblis secara meriah. Malah lawak sih anjir. Lagi sengit-sengit itu juga. Rupanya Sang Hashira yang datang. Daki jadi serem banget anjir. Kau bukanlah iblis yang kucari. Wah gila, Daki bukan iblis tingkat atas. Jangan bilang Tengen udah nyerang. Zenitsu tidur. Oh, Zenitsu bisa denger. Cedah Zenitsu OP banget kalau udah tidur. Wah, terus iblis tingkat atasnya siapa anjir? Kepalanya copot. Lakukan sesuatu pada adikmu. Cuman nalar ya, Nezuko bisa ditahan Tanjiro tuh nggak masuk akal sebenarnya. Dari tadi Nezuko ibaratnya kayak, duh, punya kekuatan kayak gini loh. Nezuko bisa aja cakar kakinya Tanjiro kan. Apa yang harus kulakukan ibu? Emaknya Tanjiro nih. Nina Bobo aja. Dinyanyiin Nina Bobo beneran guys. Please lah. Aduh, Nezuko. Aduh, flashback lagi. Masa lalu Nezuko lagi di jangan-jangan. Sama emaknya. Wah, kacau sih ini. Guys. Aduh, Nezuko kecil. Wah, gila loh. Nezuko ibarat kayak hati manusianya masih ada loh. Hampir sih tadi hampir. Hampir dia jadi iblis sepenuhnya. Kalau tadi dia nyerang manusia terus makan, itu jadi iblis sepenuhnya dia. Nezuko kecil.
Nangis. Nezuko nangis. Kayak bayi gede. Gila dah. Ini gue ngelihat sisi lain dari Nezuko sih, sumpah di sini sih. Tubuhnya kecil lagi. Kan dia jadi kecil kayak gitu. Oh, kawaii. Oh, tidur dia, guys. Lega. Masih bisa ngomong loh Daki loh. Mati saja dengan polos. Anjir dah. Akaza lawan Rengoku gak ada bercanda-bercandanya loh. Ini bercanda anjir berdua, Hashira sama iblis tingkat atas. Tingkat 6 atas sama sekali tidak meyakinkan. Nangis juga. Nangis juga. Sundere banget dah. Sundere banget aja. Kepala sudah terpendal. Iya kan? Kepalanya udah terpendal, cuman badannya nggak itu loh. Kakaknya. Wah. Wah, ini guys. Iblis yang gua lihat siluetnya di opening. Anjir. Bisa menghindar loh. Gila, 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 gila. Apa jangan-jangan kekuatan Daki sebenarnya itu di kakaknya itu? Langsung disembuhin, gila. Pengen kena sabet. Wah, bener anjir nih iblisnya. Tidak ada bercak-bercak memar ataupun luka. Tubuhmu juga bagus, aku bahkan nggak bisa gemuk. Daki nangis anjir. Jadi inget Ishigami anjir gue. Ngambek. Daki ngambek ngadu. Daki ngambek anjir. Ganggu aniaya.
adikku yang imut dan otak udang ini sudah berusaha sekuat tenaga. Aku akan membunuh semua orang yang menganiayanya. Wah gila healingnya. Healingnya cepet tuh. Aku akan buat kalian mati dengan kutukan. Gyutaro. Lu Tanjiro pergi dulu deh. Tanjiro pergi dulu anjir. Ini pergi dulu. Finally, tiga idiot datang anjir. Udah kayak video game deh. Satu istirahat, satu datang, satu istirahat, satu datang. Kau melindungi orang-orang itu agar kelihatan keren. Makin marah. Makin marah. Oh! Gila langsung jurus darah iblis anjir. Udah enak awas kek. Wah gila gak hilang dong. Serangannya gak hilang. Aduh. Bisa diarahin lagi. Kayak peluru kendali. Kakak beradik itu. Si adik tidak mati mesti kepalanya copot. Dan mereka akan nyelap semua kalau mereka lihat si kakak. Ini bisa jadi sih. Aih, sedap banget itu animasinya kacau. Wah, Daki ngelindungin anjir. Emang harus dipisah sih. Damn shit. Oke guys, itu adalah Demon Slayer episode yang ke-7 Entertainment District A. Sekali lagi, thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.